Assalamualaikum Sobat Angler, jumpa lagi di channel Nelayan Lokal. Kali ini admin berbagi video mancing di kolam ikan mas pakai Superfish Essence. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun TJ Seh yang ke-6 di kolam pemancingan Taman Palem Ciganjur. Salah satu dari karyawan, mancing dengan menggunakan umpan pelet jitu dan umpan jagung plus ikan salmon, yang ditambahkan Superfish Essence, masih punya hasil yang lumayan. Dan sebelum melanjutkan videonya jangan lupa klik tombol subscribe serta nyalakan loncengnya untuk sobat yang baru bergabung agar terus dapat info terbaru dari channel ini. Banyak faktor yang mempengaruhi hasil mancing, salah satunya adalah umpan, maka buatlah umpan yang pasti dimakan ikan, lalu sempurnakan dengan esen yang pas, agar hasilnya tidak mengecewakan. Baiklah mari simak videonya. Umpan ini adalah hasil dari racikan pelet jitu merah, raja udang, tuna sandel, dan kroto lalu tambahkan Superfish Essence-nya 10 tetes lebih agar sempurna. Untuk saat ini admin tidak mancing, hanya jadi kedi salah satu karyawan. Mari simak videonya. Ada pitanya bos. Aduh, bener, aduh, paten, pak nih.
Dan inilah hasil akhirnya, admin dapat 20 ekor lebih ikan rame termasuk 7 ekor lebih ikan pita, namun tidak dapat ikan supernya. Bagaimana dong? Enggak ada. Wah, banyaknya. Berapa kerepo? 17. Habis di 18. 1. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. Hebat. Mas, 38 ekor. Mantap. Demikianlah video yang admin bagikan, silakan sobat ikuti apabila berkenan dan menilai sendiri. Tetap semangat, tetap berusaha yang terbaik, mengenai hasilnya serahkan pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan salam strike.